Tuan-tuan dan puan-puan dalam hati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya nak tanya kepada Ustaz, Ustaz Abdul Qadir, saya Abdul Qadir. Boleh Ustaz uraikan lebih terperinci tentang macam mana kepimpinan Rasulullah sehinggakan kita hari ini nak rasa bahawa kalau boleh daulah Islamiah itu boleh tertegak di negara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina habibina Rasulullah wa ala alihi wasallam. Kasih kepada Ustaz Afian. Maka berzaman sini muslimah anda berhenti untuk Allah SWT sekian. Tentang Ustaz Hadi tadi buat iklan, bukan iklan berbayar tuan, iklan dibayar. Dia biasa iklan berbayar. Tentang yang berhenti untuk Allah SWT sekian. Bila kita tengok kepada Nabi SAW sebagai contoh ikutan yang terbaik disebutkan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala bagi kita bapak kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, kan? Ini ayat ni semua dengar biasa, biasa sangat-sangat dengar, dan inilah dia ayat yang selalu berkumandang setiap kali bulan maulid Nabi SAW. Demi sesungguhnya bagi kalian pada Rasulullah SAW itu adalah contoh ikutan yang terbaik. Tapi yang kalau kita nak tengok contoh ikutan yang terbaik memang Nabi SAW. Tapi kenapa? Kenapa manusia masih lagi gagal menjadikan Nabi SAW sebagai contoh? Tahu dah Nabi SAW memang contoh ikutan yang terbaik, tapi gagal untuk contohi. Sedangkan jiwa manusia secara lumrahnya dia memang akan contohi orang yang dia pandang tinggi. Anak-anak biasa menjadikan mak bapak dia sebagai contoh ikutan. Sebab bagi dia, bapak adalah hero. Biasa dia macam tu. Sebab kita ni biasanya fitrahnya nak tiru orang yang lebih hebat daripada kita. Orang yang sangat hebat. Tapi masalah ni kita tahu Nabi SAW orang yang hebat. Tapi kita gagal untuk menjadikan Nabi SAW sebagai contoh. Kenapa? Rupa-rupanya telah dijawab oleh Allah SWT dalam ayat yang sama. Ayat ni kita tak ambil sebab apa. Ayat ni Allah Taala bagi tahu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Apa dia? Siapa yang boleh jadikan Nabi SAW sebagai contoh ikutan yang terbaik? Hanya orang yang mengharapkan Allah, yang mengharapkan hari akhirat dan mengingati Allah banyak-banyak. Maknanya, kalau kita tak mengharapkan redha Allah, kita tak mencari redha Allah, tak mencarikan pahala akhirat dan tak mengingati Allah sebanyak-banyaknya, maka kita gagal untuk menjadikan Nabi SAW sebagai contoh. Ada orang dia mengharapkan hanya pujian manusia. Ada orang mengharapkan harta benda manusia, harta benda dunia, material semata-mata. Maknanya, kalau yang hanya semata-mata nak mengharapkan dunia, memang akan gagal kita jadikan Nabi SAW sebagai contoh ikutan yang terbaik. Memang tak boleh nak tegakkan daulah Islamiah, negara Islam, kalau bukan kita harapkan Allah dan hari akhirat. Wa zakarallaha katira, dan ingat Allah banyak-banyak. Tak ingat Allah, macam mana nak jadikan Nabi SAW sebagai contoh ikutan yang terbaik? Walaupun Nabi SAW itu memang contoh ikutan yang terbaik, hatta bagi kepimpinan seperti yang disebutkan oleh Bapak Muzaman tadi, disebutkan oleh Imam Syahid Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna sebut apa? Dia kata, wahai saudara-saudaraku, dia kata, takkanlah kamu menyangka Islam ini hanyalah beberapa ritual seperti solat, yang mana solat itu pun tidak khusyuk. Al-Quran hanya dibacakan kepada yang hidup, bukan kepada yang mati. Al-Quran hanya dibacakan kepada yang mati, bukan kepada yang hidup. Memang itulah yang berlaku, betul tak tuan-tuan? Kan, baca Quran kepada yang mati memang baguslah, alhamdulillah bagus. Kau kasi kata tak bagus. Tapi masya-Allahnya dia berani dah baca Quran kepada yang mati, sebab yang mati tu tak boleh jawab. Kan. Cuba sekali si mati tu jawab. Langkah tu berlari. Tapi yang hidup kan menjawab bila kita bacakan ayat Al-Quran. Bila kita baca Al-Quran, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Oh, pencuri kaki, pencuri perempuan, potonglah kedua tangan, potonglah tangan kedua mereka.
Apa yang dia kata, eh tak boleh, tak sesuai zaman kita. Kita tidak kondusif zaman kita ni untuk belasannya dalam hukum Islam. Kan? Jadi, orang boleh menjawab bila kita baca Al-Quran pada yang hidup. Maka dia kata, adik Islam ini hanya dibacakan Al-Quran itu pada si mati. Kan? Orang mati kita kumpul baca Yasin. Orang dah nak azab pun kita baca Yasin dan sebagainya. Okay. Kemudian dia kata, adakah Al-Quran hanya semata-mata hiasan-hiasan di dinding-dinding masjid bagi cantik? Adakah Al-Quran hanya semata-mata dikatakan istighfar yang memerlukan kepada istighfar? Seperti mana kata Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah kata, al-istighfar yaqta al-istighfar. Apa dia istighfar yang memerlukan kepada istighfar ni? Minta ampun, tapi dalam minta ampun tu pun kita kena minta ampun kepada Allah. Contoh macam mana tuan-tuan? Contoh yang kadang-kadang kita pun buat. Kan? Lepas semayang istighfar. Astaghfirullahaladzim. Istighfar mulut tu. Tapi ya Allah, tengok jam. Tengok sana, tengok sini. Saya bilang berikut hidung. Sebut astaghfirullahaladzim. Maka Tadawiyah kata, ini istighfar yang memerlukan kepada istighfar. Ada tuan-tuan minta ampun dengan orang macam tu. Minta maafkan saya. Ada orang minta maaf macam tu tuan-tuan. Kalau ada orang minta maaf macam tu kata tuan-tuan agak macam mana buat dengan orang macam tu. Kan? Itu bukan minta maaf yang sebenar. Dan itulah yang berlaku. Jadi Hasan pernah kata, adakah ini yang namakan sebagai Islam? Lepas tu dia sebutkan doa di awal majlis. Dia kata, doa waktu awal majlis. Lepas itu, biarkanlah kepada pemimpin nak buat apa saja yang dia nak. Macam aku tak Malaysia pula. Hasan Banna ni cerita 60-70 tahun lepas tu kan. Dan Hasan Banna tak pernah sampai Malaysia pun tu kan. Tapi dia sebut tu, kan, benda tu pun berlaku depan mata kita pada hari ni. Kan? Awal majlis, kita minta ke imam baca doa. Panggillah ustaz mana-mana baca doa. Panggil mufti baca doa. Lepas habis baca doa, tu dia. Lawan segala hukum Allah SWT. Tuan-tuan yang terhadap Allah, adakah ini yang dinamakan sebagai Islam? Jadi Hasan Banna kata kita kena kembalikan pemahaman orang Islam kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi SAW, yang difahami oleh para ulama, para fuqaha, para ahli tafsir, para ahli hadis, para ahli akidah dan sebagainya sejak 1300 tahun yang dulu, dia kata. Maknanya sebelum daripada penjajahan, ke negara-negara Arab ketika itu sebetulnya. Itu tuan yang terakhir oleh Allah. Maknanya, dia kata, sebab apa jadi begitu? Sebab orang dah tak nampak Islam ini secara keseluruhan. Nabi SAW, kalau kita perhatikan, sirah Nabi SAW penuh dengan kesempurnaan. Sebab dia sebutkan Syama'ilul Muhammadiyah, kan? Nama kita. Kesempurnaan Nabi SAW. Sekali-kali Nabi SAW. Sebagai pemimpin dia tahu, bukan setakat di Madinah, bahkan di Mekah. Daripada muda lagi sebelum kenabian dari Nabi SAW sudah menunjukkan bakat kepimpinan. Kan semua tahu cerita apa Hajar Aswad kan. Ketika apa berebut orang-orang Quraisy, kabilah-kabilah nak berebut nak letakkan Hajar Aswad dekat Kaabah. Kan semua berebut kan dah dari Nabi SAW yang settlekan dan mengelakkan pertumpahan darah dekat Mekah. Tuan-tuan kalau tak tahu cerita ni pun angguk je lah kalau kata saya tanya tadi tak tahu ke tahu ke tidak kan. Kalau jawab tak tahu malu tu kan. Sebab cerita ni popular, cerita ni berceritakan budak dari satu dari dulu kan. Tuan-tuan yang berangkat kepada Allah. Jadi cerita ni. Cerita-cerita kita tidak tahu. Tapi kita gagal nak lihat Nabi SAW bersuruh kepimpinannya. Saya tengok Nabi SAW, kita tengok Nabi SAW sebelum berhijrah lagi. Di Mekah. Bagaimana Nabi SAW menghantar sahabat-sahabat untuk berhijrah ke Habsyah. Berjumpa dengan Najasyi dan sebagainya. Semua tu ada nilai-nilai politik antarabangsa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Begitu jugalah ketika Nabi SAW menerima ataupun berdakwah kepada kabilah-kabilah yang datang menunaikan haji pada setiap tahun. Daripada segenap bumi Arab menunaikan haji di Mekah. Maka setiap tahun, pada tahun tersebut Nabi SAW, bahkan beberapa tahun Nabi SAW bertemu dengan kabilah-kabilah untuk menyampaikan Islam dan menawarkan penyelesaian Islam kepada kabilah-kabilah tersebut, menerima Nabi SAW sebagai pemimpin dan membantu Nabi SAW sedia untuk mempertahankan Nabi SAW. Banyak kabilah-kabilah tak diterima syarat itu. Sebab dia kata, apa pula
Kan, kau datang tempat kami, kau pula kerja di pemimpin. Tak boleh. Kan? Tapi Nabi SAW tawarkan, tunjukkan inilah kepercayaan yang sebenar. Akhirnya Aus dan Khazraj yang dipilih oleh Allah untuk terima kedatangan Nabi SAW ke Yathrib, ke Madinah. Kan? Kita tahu cerita-cerita macam tu. Kan tak tahu. Tapi kita tak ambil dari sudut politiknya. Bagaimana Nabi SAW, dari sudut politiknya Nabi SAW, hebat. Nabi SAW tak ada sampai sungguh dia punya orang bawah letak jawatan sebab dia nak tanding, tak ada. Nabi SAW pergi ke Madinah tu, tawarkan diri bagi Nabi SAW untuk jadi pemimpin, menyelesaikan masalah di Madinah, betul. Tapi dengan cantiknya Nabi SAW sampai diterima dengan, bukan sekadar diterima, bahkan diajak oleh orang-orang Yathrib, marilah bertemu dengan kami. Bila Nabi SAW datang saja kan, nyanyi itu Tala al-Badru alaina, kan? Kita dah nyanyi benda itu. Kan, ini menunjukkan kegembiraan orang-orang Madinah menerima Nabi SAW. Sampai di Madinah tu, lagi lah macam-macam. Macam mana Nabi SAW mula-mula sekali apa, bina masjid. Nah, bina masjid itu kan first sekali. Lepas bina masjid, Nabi SAW apa, menyatukan Aus dan Khazraj, Abu Muhajirin dan Ansar. Nabi SAW buat piagam Madinah, kan, memperkenalkan piagam Madinah, hubungan dengan non-Muslim, hubungan dengan apa, sama-sama kabilah, ataupun hubungan dengan orang-orang non-Muslim yang berada di Madinah. Kemudian Nabi SAW mengantar pula utusan ke negara-negara yang lain, sampai ke apa, Raja Rom dan Parsi dan sebagainya. Bukan sahaja Rom dan Parsi, bahkan banyak tempat Nabi SAW hantar utusan-utusan. Ini hubungan antarbangsa, diplomatik dan sebagainya, semuanya ada pada Nabi SAW. Sebenarnya kalau kita nak ceritakan sedikit detailnya, memang takkan sempat untuk menceritakan manusia agung ini. Bukan manusia agung, bahkan makhluk yang paling agung yang Allah Ta'ala ciptakan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, salahnya sebab apa? Sebab kita kadang-kadang terpengaruh dengan apa yang telah dibawa oleh Barat. Barat bawa, Barat kata politik contohnya tidak ada kena-mengena dengan Islam. Secara otomatik menunjukkan politik juga tidak berkaitan dengan Nabi SAW. Hari ini ada sebahagian orang yang duduk dalam gerakan Islam sekalipun ada yang fikir macam itu juga. Ada yang fikirkan, ini politik. Nah, ini cerita politik. Nah, tak payahlah, ulama tak payah cerita lah. Orang tak cerita politik. Ada muda lah. Ini strategi, strategi. Sedangkan strategi apa pun mesti dikaitkan dengan apa yang Nabi SAW bawa. Itulah yang terbaik. Oh betul, pasal siapa yang boleh bawa itu? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katira. Baru boleh nampak cantiknya politik Islam. Baru boleh nampak tentang indahnya Islam. Baru boleh nampak syumulnya Islam dengan kita melihat cantiknya Nabi SAW. Allah. Terima kasih untuk sukses. Jadi bila kita kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara gelaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul anam. Manusia ataupun terbaik makhluk. Khairul anam terbaik makhluk. Bila kita bahas teringat sahabat guru saya kata, makhluk ni selain daripada Allah itu makhluk. Termasuklah arasy Allah itu juga makhluk. Termasuklah kursi Allah itu juga makhluk. Termasuklah langit ini juga makhluk. Bukan kenapa makhluk ni binatang, jin, bukan. Makhluk selain daripada Allah, apa yang dicipta oleh Allah SWT. Jadi,